Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kembali pada malam Jumat bulan mulia di rumahnya ini kita menyempatkan hadir i'tikaf. Saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, setiap kali masuk kita ke masjid, sebelum tahiyat masjid, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat untuk i'tikaf sunnat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita sudah terhitung sebagai mu'takifin, orang-orang yang i'tikaf di rumahnya. Selawat dan taslim kita sanjungkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, teladan kita, pembela kita. Hari ini insyaallah ibu bapak sekalian, sebelum kita memulai, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita peruntukkan sebagai tanda rindu, tanda cinta kita kepada Nabi Yuna Muhammad SAW dan seluruh keluarganya dan para sahabatnya, guru-guru kita, orang tua kita, dan semua orang-orang yang berjasa pada diri kita dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, para syuhada. Semoga semuanya mereka itu menunggu kita di tempat penantian yang sangat istimewa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah membahas dua kali berturut-turut perbedaan antara bisikan setan dan bisikan malaikat, baik di dalam mimpi maupun di dalam intuisi maupun dalam bentuk ilham maupun juga dalam bentuk mirip mukasyafah. Saya kira kita sudah pernah membahas. Kalau misalnya bisikan setan itu mengajak kita mengingat kepada makhluk, malaikat mengajak kita mengingat kepada sang Khalik. Ya, bisikan setan itu membuat kita lupa kepada Allah, mengingat dunia. Bisikan malaikat nilainya dunia itu sangat rendah. Yang paling berharga adalah akhirat dan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisikan setan itu membuat diri kita, hati kita itu sumpek, sempit, terbebani. Bisikan malaikat itu membuat dada kita lapang, gampang memaafkan orang, dan kecil persoalan kita di dunia karena kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah. Bisikan setan itu sebentar, tapi bisikan malaikat itu lebih permanen, lebih terasa adanya. Dan banyak lagi hal-hal yang pernah kita singgung minggu lalu. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, sumber-sumber informasi perlu kita teliti di dalam diri kita sendiri. Yang paling tahu diri kita itu adalah kita sendiri, bukan manusia. Allah lah yang tahu dengan diri kita sendiri, bukan manusia, bukan yang lain. Misalnya sumber-sumber informasi itu deduksi akal, pikiran yang kita peroleh di sekolah, di buku-buku itu. Intuisi, inilah yang pernah kita bahas. Intuisi ini adalah sebetulnya kata hati. Kata hati itu artinya tergantung pembiasaan kita di dalam melatih hati kita.
Orang yang terbiasa melatih dirinya sendiri, batinnya, ya, itu ada yang disebut dengan muhasabah, muraqabah, mujahadah, itu macam-macam. Tazkiyatun nafs, i'tikaf, kemudian juga khalwat, menempuh safar dan lain sebagainya, itu latihan-latihan mempertajam intuisi. Jangan berharap kita akan memperoleh intuisi yang tajam manakala kita tidak pernah melatih. Pisau itu akan tajam manakala diasah. Tanpa pernah mengasah, pisau itu tidak akan tajam dan tidak akan pernah bisa kita gunakan secara baik. Apalagi ilham, wahyu. Perbedaan antara intuisi dengan ilham, kalau intuisi itu lebih merupakan kerja-kerja manusia, human creation. Ya, tapi kalau ilham, apalagi wahyu, itu bukan human creation, tetapi divine creation. Itu ciptaan Tuhan. Ada pengetahuan yang sangat tinggi nilainya di dalam diri kita, bukan kita yang menciptakan. Misalnya begini, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba kita mampu menciptakan sebuah kata-kata hikmah, kata-kata padat, kata-kata syair yang sangat tinggi. Tidak biasanya kita mampu menciptakan secara normal kata-kata itu, maka itu ilham. Itu yang disebut dengan divine inspirations, divine creation, bukan human creation. Nah, kalau mimpi, nah tergantung, mimpi itu macam-macam. Ya, ada yang banyak macamnya mimpi ini, Bapak Ibu sekalian, seperti pernah juga kita bahas. Antara lain mimpi itu ada yang disebut dengan al-hilm, mimpi biologis, ya, yang mengeluarkan cairan bagi laki-laki, bagi perempuan, ya, visual, ya. Dikejar ular sampai berkeringat, benar-benar basah keringat itu, ya, itu al-hilm namanya. Ya, dikejar anjing, wow, basah kuyup bajunya, persis seperti dikejar beneran anjing. Saya pernah katakan, para neurolog juga mengatakan bahwa orang yang dikejar anjing dalam mimpi sama energi yang dibakar pada saat orang itu bermimpi dikejar anjing. Makanya itu kita diminta Rasulullah berdoa sebelum tidur agar kita jangan bermimpi yang membuat energi kita itu tersedot. Makan mahal-mahal kita habiskan untuk bermimpi negatif dikejar anjing. Iya kan? Mestinya kita bermimpi yang positif. Tapi bagaimana mendapatkan mimpi positif itu juga nanti akan ada sesinya tersendiri sesudah. Jadi jenis-jenis mimpi pun perlu kita kenali. Ada hilm. Hilm ini tidak bisa dijadikan sumber informasi. Mimpi dalam bentuk hilmon tidak bisa dijadikan semacam rujukan seperti ayat. Tidak bisa dijadikan dasar ijtihad. Wahai para jamaah, saya memberikan fatwa bla bla bla, ya, berdasarkan mimpi saya semalam. Tidak bisa mimpi seperti hilm itu dijadikan dasar, ya. Apalagi kalau kita itu bukan nabi. Kalau nabi, mimpinya nabi itu sebagai orang yang maksum, itu bisa menjadi hujjah. Seperti yang pernah saya sampaikan, penyembelian kambing pada hari Idul Adha itu dasarnya mimpi. Tapi mimpinya nabi, bukan mimpinya kita. Ada lagi waqi'iyah. Waqi'iyah ini adalah mimpinya para salikin. Mimpinya para sufi besar, mimpinya para aulia. Antara tidur dan tidak tidur, ya, dia bisa kalau ada pertanyaan tentang masa depan, dia bisa menjawab. Caranya seperti apa waqi'iyah ini? Kalau orang sudah sampai ke tingkat atau makam yang tinggi, memiliki banyak sahabat spiritual. Apa itu sahabat spiritual?
dia bisa bersahabat dengan para penghuni alam-alam atas. Begitu ringannya badannya, karena tanpa dosa yang membebani. Kapan saja, di mana saja ia berada, dia bisa mi'raj. Mampir di langit pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh, persis seperti Nabi. Ya. Dia bisa menembus batas ke atas, kita enggak tahu polanya seperti apa. Setiap kali menaiki tempat yang paling di atas, semakin atas itu semakin transparan. Analoginya, semakin kita naik ke menara masjid, apalagi Monas, maka semakin kita bisa melihat Jakarta. Tapi kalau kita di basement, boro-boro lihat Jakarta, jalan di depan aja kita enggak lihat, ya kan? Ini analoginya. Kalau ada orang yang pendakiannya tinggi secara spiritual, maka alam gaibnya sudah kurang. Ya. Dia bisa melihat cakrawala Jakarta, tinggi lagi sampai ke atas, dia bisa melihat cakrawala Asia Tenggara seperti satelit. Satelit itu dia bisa memotret Asia Tenggara. Ya. Di atasnya lagi ada apa, Allahu alam. Yang jelas itu ilustrasinya. Semakin tinggi kita naik, semakin banyak yang bisa dipotret. Semakin tinggi martabat spiritual seseorang, maka semakin banyak yang bisa dilihat. Kita jangan menafikan orang-orang yang pendakiannya tinggi. Dia bisa membaca, memprediksi masa depan, dan pada akhirnya kita katakan, oh iya ya, benar juga ya. Semula kita ragu, tapi setelah menjadi kenyataan apa yang dikatakan oleh Syekh itu, oh iya benar. Kenapa? Karena mereka sudah bersahabat dengan para penghuni alam atas. Alam atas itu ada alam malakut, alamnya para malaikat, ya kan? Ada alam jabarut, alamnya roh-roh. Mungkin sampai ke atas, ke puncak. Sahabatnya bukan hanya malaikat, tapi sampai kepada Khalilullah, sahabatnya Allah. Masih ada enggak rahasia kalau orang sudah bersahabat dengan Allah? Masuk akal kan? Masuk di hati. Tidak semua orang sama. Ya. Semakin tinggi perjalanan spiritual seseorang, semakin terbatas human statement-nya. Semakin tinggi perjalanan spiritual ke atas, semakin banyak divine statement. Human statement itu kata-kata karang-karang sendiri, by feeling, kayak melempar mangga. Alhamdulillah kalau kena jatuh, kalau enggak ya salah. Tapi kalau orang yang sudah sampai ke atas sana itu bukan dirinya yang bicara. Bahkan kalau dalam keadaan kembali normal, dia juga bingung, loh kok kenapa ya saya bisa bicara seperti itu. Rasanya kok saya enggak sanggup untuk mengatakan apa yang transkripnya itu. Itu bukan saya rasanya. Seringkali kita ibu bapak, kita kadang-kadang berada pada posisi tidak percaya diri kita kalau kita yang mengucapkan perkataan itu. Kenapa ya tadi waktu saya menasihati si A, yang keluar kata-kata ini, tidak ada persangkaan saya semula, tiba-tiba spontanitas. Muncul aja seperti itu, yang membuat orang itu nangis, yang membuat seperti orang itu terharu kepada kita. Arif sekali, Pak itu, Ibu itu. Kita sendiri bingung kok kenapa itu yang keluar, dan kita tidak pernah tahu sebelumnya, itu bukan milik Ibu, itu juga bukan miliknya Bapak. Milik siapa itu? Itu yang disebut dengan divine inspirations. Masuk ke tingkat ilham. Tapi tidak selamanya hadir. Ada lagi orang yang datang ke kita bertanya lagi, tapi enggak datang tuh spontanitas-spontanitas itu. Nah itu rahasianya Tuhan. Kenapa? Karena kita masih dangkal, masih belum naik ke atas. Orang yang sudah tinggi perjalanan spiritualnya, kapan saja dia akan panggil sahabatnya itu datang. Sahabat itu tidak dalam bentuk orang, tidak dalam bentuk malaikat yang punya postur, dalam bentuk inspirasi. Tiba-tiba apa yang diinginkan muncul dalam bentuk
inspirasi. Jadi kemarin Ibu, saya seharian jadi dewan juri Hafidz anak-anak kecil 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu. Itu ada satu anak namanya Musa dari Bangka Belitung. 6 tahun masih main-main, masih nangis-nangis. Sudah hafal 29 juz. Saya sendiri ngetes pakai Quran, sambung ayatnya. Enggak ada yang salah. Enam tahun itu baru keluar dari TK. Masih nangis-nangis, loncat-loncat. Adiknya lebih muda lagi, 4 tahun, sudah hafal 4 juz. Nangis. Tapi disuruh lanjutin ayat itu sambil nangis, dia juga lanjutin ayat itu dan itu benar. Jadi cara untuk mendiamkan kalau sedang nangis, suruh sambungkan ayat. Ada lagi satu anak yang 6 tahun, hampir 6 tahun, dari Palu, Sulawesi Tengah. Kalau ditanya, kenapa kamu harus berbuat baik kepada orang tua? Karena Allah mengatakan, wabil walidaini ihsana, sudah hafal banyak ayat, berapa juz tuh. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena Allah berfirman. Jadi semua jawabannya adalah ayat. Dan jumlah anak seperti ini, anak-anak ajaib ini, ada lebih 30 orang. Masya Allah, anak tukang bakso, anak pembantu rumah tangga, anak supir angkot, anak tukang kebun. Yang tadi itu, mau mencapai rumahnya itu 4 jam, kemudian jalan kaki lagi masuk. Ada lagi yang umur-umur segitu itu, ya dia hafal Quran melalui handphone. Karena tidak ada yang bisa ngajarin ngaji, gurunya juga jarang datang, orang tuanya sibuk bekerja. Dia bisa nyetel sendiri, ayat di handphone itu diulang-ulangi di dekat telinganya, enggak pernah main dengan teman-temannya. Jadi satu hari bisa hafal sampai 5 halaman. Hanya mendengarkan ayat karena dia belum bisa membaca. Dan dites tajwidnya, makhrajnya, panjangnya. Luar biasa. Ada lagi pakai teori-teori, dia hitung buku-buku apa namanya itu, persendian-persendiannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Misalnya kita tanya surah Al-Baqarah, coba dihafal ayat 37, dia cuma begini tangannya, seperti komputer, keluar ayat itu. Dia ingat ini. Coba hafal ayat 199, dia pegang, dia hitung, keluar seperti kaset. Anak-anak ajaib ini dahsyat Bapak Ibu sekalian. Mungkin dulu juga sudah banyak seperti ini, tapi belum ada TV yang mengungkapkannya. Nah sekarang ini fasilitas makin canggih, terungkaplah bahwa di mana-mana ada keajaiban Tuhan. Dan itu bukan hanya di satu tempat, menyebar di seluruh Indonesia. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, keajaiban di sekitar kita banyak, hanya kita malas memungutnya. Keajaiban banyak di sekitar kita, cuman kita tidak ngah, malas. Ada lagi manamat, mimpi juga, tapi manamat ini itu temporary. Kalau ada sesuatu yang akan terjadi, biasanya dimunculkan duluan pakai mimpi supaya nanti tidak stres, sudah siap mental, baca wirid lengkap, baca Quran lengkap. Orang-orang yang sudah bisa manamat ini itu juga bukan orang sembarangan. Tidak mungkin para pendosa bisa dapat manamat dan ru'ya. Ru'ya itu kebanyakan wali atau nabi dan seterusnya, kita sudah pernah bahas ini. Apalagi namanya mukasyafah. Ya nanti kita bahas. Nah berikutnya saya akan, ini sudah dibahas ini sebetulnya.
Ya, ini ada beberapa statement yang saya ingin jelaskan. Seringkali kita itu lupa, Ibu, Bapak, Ibu sekalian. Kita menganggap diri kita itu, wah, saya sudah sampai di pengajian tasawuf Sunda Kelapa, kita sudah masuk wilayah divine, ketuhanan. Padahal sesungguhnya itu kita berada pada apa ya, saya sebut di sini, not become divine, but think about divine. Jadi not necessary to think about divine, tidak mesti harus kita berpikir tentang Tuhan, maka otomatis kita berada pada suasana ketuhanan. Jadi kita meskipun tidak ngomong tentang Tuhan, tapi kalau suasana ketuhanan muncul dalam batin kita, maka kita berada pada the sacred situation, sacred man, women. Jadi begini, kita itu kadang-kadang berada pada posisi full capacity ya, kapasitas spiritual kita itu sepertinya ibaratnya gelas itu penuh. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita wiridnya lengkap hari ini, hari Jumat itu kan mulai dari sholat tahajud, lengkap sholat tahajudnya, sholat sunat tasbihnya, duduk di sejadah sampai sholat subuh, apalagi berjamaah, habis itu ambil zikirnya, zikir, wirid, asyifahnya jalan, ngajinya surah Al-Kahfi sudah pagi-pagi selesai, baca-baca surah yang lain, sepertinya wirid-wirid wajibnya sudah selesai. Nah, orang yang seperti ini sepertinya berada pada gelas yang penuh. Kita itu percaya dirinya secara spiritual itu kuat. Ya. Nah, situasi seperti ini bisa kita sebutkan dengan divine situations. Jadi kita berada pada suasana kebatinan yang kokoh, yang kuat. Apapun yang dibicarakan pada saat itu sepertinya berkah. Mungkin kita tidak merasakan, tapi orang yang memperdengarkannya, orang yang mendengarkannya itu merasa, wah ini Bapak kita lain ya rasanya ini. Kata-katanya sama dengan orang-orang lain, tapi kalau dia yang menyuarakan kok lain. Materi ayat yang dibaca sama, tapi kalau dia yang melafadzkan itu lain rasanya. Nasihatnya itu kok sama dengan yang disampaikan ustadz-ustadz yang lain, tapi ini beda. Ya. Bahkan orang di sekitar kita pun juga membayangkan, waduh ini nyonya saya hari ini ngomongnya enggak keruan. Nah, karena itu bisa terjadi kebalikannya Bapak Ibu sekalian. Hari Minggu misalnya, tadi malam Minggu mungkin begadangnya dosa apalagi maksiat. Bangun salat subuhnya pun juga enggak, atau mungkin kesiangan. Enggak ada wirid karena tidur lagi. Tiba-tiba pergi entah kemana, pergaulannya kemana. Dalam situasi berantakan batinnya, dalam situasi spiritualnya berantakan, habis melakukan dosa dan belum taubat, belum salat, wiridnya belum jalan, hati-hati. Jangan mengambil keputusan pada saat hati sedang berantakan. Jangan memberikan nasihat sebelum utuh batinnya. Batin yang berdosa, batin yang belum taubat, batin yang belum berzikir, berwirid, itu berpotensi untuk melakukan macam-macam. Kalau dirinya acak-acakan, dia berpotensi mengacak-acak jiwa orang, mengacak-acak pikiran orang. Apa saja yang mau dia keluarkan di unek-uneknya disampaikan kepada orang lain. Akhirnya orang lain itu bukan yakin terhadap agamanya, tapi longgar. Wah kalau begitu Tuhan bagaimana dong? Ini bahayanya. Kalau orang itu di dalam keadaan berantakan spiritualnya, tiba-tiba memberikan nasihat atau ceramah, maka audiensnya bukan bertambah utuh, bukan bertambah pintar, tapi audiens itu bisa bertambah bingung, ragu. Tetapi kebingungannya bukan kebingungan untuk lebih mencari Tuhan. Ada dua macam kebingungan, Bu. Kebingungan yang membuat kita penasaran untuk bisa mendalami dan mencari dan terus mencari, itu kebingungan positif. Ada lagi kebingungan yang kedua, ini yang negatif, kebingungan, wah udahlah begitu, sama aja kita punya Tuhan dan gak punya Tuhan, udahlah. Kerjakan semuanya, ini negatif. Yang dimaksudkan dalam doa kemarin yang pernah kita bacakan itu, hadis Nabi itu, Allahumma Rabbi
Zidni tahayyuran, ya Allah tambahkanlah kebingungan kami, kebingungan positif maksudnya. Penasaran kita kan? Wah, kalau begitu saya tidak mau absen, malam Jumat akan datang, saya akan datang lagi. Sudah ada janjinya mau liburan, padahal hari ini hari libur kan? Enggak ah, pergi aja ke puncak, saya tidak mau. Kenapa? Saya penasaran apa sambungan dari materi kita yang lalu di Sunda Kelapa. Akhirnya enggak jadi pergi. Itu kebingungan positif Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi dalam keadaan seperti apapun, seorang orang tua hendaknya tidak memberikan nasihat terhadap anaknya ketika dia dalam keadaan spiritualnya berantakan. Ya. Apapun, termasuk kalau imam misalnya. Kalau imam itu suasana batinnya berantakan, Al-Fatihahnya juga itu salah. Apalagi kalau ayat-ayatnya yang lain. Tapi hati-hati juga, yang bisa membuat salah imam itu, suasana batinnya mungkin tidak tenang, tentram, berantakan. Atau mungkin karena saking khusyuknya terhadap Tuhan, seperti kita di belakangnya enggak ada orang. Dia mengira sholat sendiri, sehingga kalau sholat sendiri itu kan lupa sujud karena saking mesranya dengan Tuhannya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kita lanjut. Jadi jangan mengira bahwa begitu kita bicara tentang sesuatu divine, sesuatu tasawuf ya, salik, suluk misalnya, wah kita kan sudah bicara. Enggak. Tidak otomatis kita bicara tentang Tuhan, tentang ma'rifah, hadir Tuhan di dalam batin kita, enggak. Kehadiran batin kita, kehadiran kalbu kita di dalam suasana batin itu, tidak otomatis hadir sekalipun yang kita bicarakan tentang Tuhan. Maksudnya dimengerti Bu Bapak ya. Tidak mesti, wah ini kan kita pengajiannya tasawuf nih. Pengajiannya tasawuf tapi hatinya tidak hadir di situ. Itu bukan itu yang kita cari. Kadang-kadang kita bicaranya bukan tentang Tuhan, tapi suasana batin kita yang hadir pada saat itu, maka itu divine namanya. Nah, bagaimana menghadirkan suasana kebatinan yang kuat, yang kokoh, itu yang kita cari sebetulnya. Nah, untuk sampai kepada posisi seperti ini tidak gratis Bapak Ibu. Makanya itu sejak subuh, jangan sampai menghabiskan waktunya tidur. Kata Rasulullah, jangan sampai tidur sesudah salat subuh. Maksudnya apa? Kita harus, full storage itu. Gudang kita penuh. Gudang spiritual kita itu harus dipenuhi di pagi hari. Wirid panjang-panjangin, bacaan semua yang wajib. Bagi kita, bukan wajib untuk orang lain. Seolah-olah semuanya oke, baru kita ke kantor, ke tempat kerja. Nah, kalau kita sudah penuh, banyak sekali efek positifnya Bapak Ibu, bisa berfungsi tolak bala, bisa menambah kepercayaan diri kita sendiri, ya, minggir semua setan, jin, baik dalam bentuk jin maupun manusia itu. Nah, hati-hati terhadap orang yang selalu full zikir. Siapapun yang berusaha untuk berniat buruk terhadapnya, mental itu, balik ke pengirimnya kalau misalnya di ilmu sihir itu. Banyak contoh Bapak Ibu, siapa yang menggali lubang masuk duluan di lubang itu. Jangan coba-coba. Saya pernah mengatakan, sebenci apapun kita terhadap orang lain, jangan pernah mendoakan orang lain itu binasa. Sekalipun Israel. Kayak doa kunutnya Ramadan di Saudi Arabia itu kan. Ya Allah, ya Allah hancurkanlah Israel itu. Bukan doa yang tepat. Lebih baik ya Allah sadarkanlah warga Israel itu, bikin dia tobat bahwa Palestina juga manusia, bukan cuma dirinya sendiri manusia yang perlu dimanusiakan.
yang punya hak asasi bukan hanya Israel, Palestina juga. Jangan doakan, ya Allah binasakanlah Israel. Jelek-jelek dia adalah manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Bani Israel itu juga anak cucu Adam. Bani Israel itu juga adalah hamba Tuhan. Jadi jangan pernah ada orang yang kita doakan binasa di mulut kita sendiri. Biarkanlah orang lain mendoakan seperti itu, tapi kita jangan. Pilih doa yang bagus, ya. Mana lebih bagus? Ya Allah hancurkanlah Israel, mati semua, kena virus mersi semua, mati. Ya. Tapi masih ada anak-anak kecilnya dulu juga akan tumbuh, masih, wah ini gara-gara doanya si muslim itu sampai nenek moyang saya hancur. Dia juga gantian berdoa kan, ya Allah hancurkanlah itu. Nah kita gak boleh perang doa. Perang doa negatif, harus perang doa positif. Ya Allah, ya berikanlah petunjukmu kepada warga Israel yang anarkis, tirani itu. Nanti orang Israel juga mendoakan kita, ya Allah Palestina, sadarkanlah dia supaya jangan suka lemparin batu kami. Mending melempar batu, dia melempar peluru kendali, ya kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini. Kemudian yang kedua, jangan meremehkan intuisi spontanitas. Tadi saya katakan, intuisi spontanitas yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul di dalam batin kita. Ini hati-hati. Kadang-kadang kita menyia-nyiakan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Kalau tiba-tiba muncul inspirasi cerdas dalam batin kita, ambil segera pulpen, tulis. Kalau tidak menulisnya, menyesal seumur hidup. Iya kan? Ada mimpi, bagus sekali redaksinya yang ditayangkan itu. Ambil pulpen, tulis. Karena kalau nunggu siang, habis enggak terdengar lagi. Jadi ini. Ada guru saya. Dia pintar menulis kata-kata hikmah. Kiai kapan menulisnya ini? Ada dua tempat paling nikmat saya menulis atau mengarang syair. Pertama, di atas sajadah. Yang kedua, di atas kloset. Jadi tidak pernah ada tempat yang tersia-siakan. Sekalipun tempat itu tempat najis, tapi tetap produktif. Jangan, wah ini kan kamar mandi, bolehlah kita menghayal liar yang nakal-nakal, enggak apa-apa. Karena ini kan tempatnya jelek. Justru ulama besar itu, dimanapun dia berada, sungguh pun di atas kloset, dia bisa membuat materi-materi yang sangat cerdas. Nah, ini dia. Jangan meremehkan intuisi spontanitas. Intuisi spontanitas itu biasanya muncul kalau seseorang itu terdesak. Contohnya, terbelit utang. Rentenirnya datang. Tidak ada lagi jalan keluar. Muncul inspirasi cerdas itu. Kadang-kadang pikiran kita itu justru harus didesak, dijepit, maka itu akan keluar. Ya. Ini budaya agraris nih. Agraris itu, masyarakat petani itu, kalau turun hujan, wah setengah mati mencangkul sampai sore, kalau perlu sampai malam. Tapi begitu selesai panen, santai, santai tidur-tiduran. Ya. Begitu hujan turun, musim padi, musim mencangkul datang, wah peras tenaga tuh. Anak-anaknya juga ikut-ikutan. Begitu menjelang ujian besok, tidak tidur 24 jam belajar. Setelah ujian, santai, enggak pernah belajar lagi. Niru bapaknya kan. Mencangkul pada saat air hujan turun,
setelah panen santai. Nah kalau kita lihat di dalam tradisi masyarakat industri, masyarakat modern, itu tidak pernah berkonsentrasi sesaat, yang lainnya santai. Jadi datar. Nabi itu mencontohkan, jangan suka menunda pekerjaan sampai nanti numpuk. Jadi apa yang bisa kita kerjakan hari ini, jangan ditunda hari esok. Itu pesan Nabi. Selanjutnya, sulit membayangkan adanya mukasyafah tanpa melalui perjuangan batin atau mujahadah, kedekatan diri atau muraqabah. Ada ujub-ujubnya, cemburu melihat orang lain, kok bisa mukasyafah, kok orang bisa itu. Dia mencoba memaksakan diri dalam waktu sekejap meniru teman-teman atau teman kelasnya itu. Padahal teman-teman kelasnya itu sudah 20 tahun tidak pernah absen sholat tahajudnya. Dia baru mau sholat tahajud, tiba-tiba mau sama setara dengan sahabatnya sendiri. Bagaimana mungkin? Ya. Sekolah intelektual saja, tidak bisa orang langsung S3 tanpa melalui master. Spiritualitas juga seperti itu, itu ada anak tangganya juga. Maka itu perjalanan suluk itu penting, Bapak Ibu. Mukasyafah itu menyingkap rahasia-rahasia Tuhan itu. Nah itu ada. Harus berjuang. Mujahadah itu perjuangan batin. Bagaimana caranya berjuang secara batini ya, itu juga ada usahanya. Bapak Ibu, kurangi tidurnya malam Jumat. Saya beberapa kali menyampaikan di tempat ini, saya akan memulai pada diri saya juga sendiri, Bapak Ibu sekalian. Setiap kali malam Jumat tiba, kurangi jam tidurnya. Kalau perlu enggak tidur. Kayak Nabi, sahabat-sahabat. Kalau malam Jumat tiba, subhanallah. Ya. Bacaan-bacaan ayat kita, rakaat-rakaat sholat kita, panjang-panjangin. Dan bukan hanya panjang dan banyak amalnya, kurangi dosanya juga mulai malam Jumat ini, jangan pernah mengomentari media lah. Kita sekarang kan disuguhi media macam-macam nih. Media pemilu, media haji, media macam-macam. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah. Ya. Kita yang penting fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan pada yang berwewenang. Enggak ada untungnya kita memberikan komentar ada dia akan menang karena uang dan sebagainya. Ya, siapa tahu tidak, ya, maka kita ikut berdosa. Benar-benar pun juga main uang, tidak ada untungnya kita memberikan komentar. Ya. Harus ada kedewasaan di dalam berkomentar. Nah, jiwa yang siap untuk mukasyafah ialah yang sudah berada pada posisi tawakal penuh. Tidak mungkin orang bisa mukasyafah, tetapi masih ada keraguan sesedikit apapun. Yang seringkali mengganggu tawakal kita itu begini, jangan-jangan, ya kan? Kapan diri kita, hati kita sering mengucapkan, nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan. Ungkapan jangan-jangan ini, itu lafad-lafad musyrik. Innallaha kana fi 'auni 'abdi, sesungguhnya Allah itu memihak kepada kata hati hambanya. Kalau kita yakin 100% begini, maka seperti itu yang kita lakukan. Jangan mendua, bimbang. Tuh, kanan atau kiri ya? Kan tadi kita sudah bahas, kalau setan itu suka membimbangkan, kalau malaikat itu memastikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salah dapat pahala satu, kalau benar dapat pahala dua. Itu. Jiwa yang siap mukasyafah ialah yang sudah berada pada posisi tawakal penuh. Saya enggak tahu apa maksudnya tawakal penuh. Saya tidak bisa menjelaskan lagi. Tawakal penuh begini. Sudah enggak usah. Nah, ini ada sedikit penjelasannya di sini. Ketika diri kita berada pada posisi nothing.
Tidak ada lagi pikiran. Selama kita masih berpikir ada alternatif, ada opsi-opsi, oh, itu berarti masih ada dirinya di situ itu. Ya. Masih ada diri kita di situ. Yang kita ingin hilangkan, diri ini, ego kita ini sudah harus hilang ketika kita ingin mencapai puncak tawakal itu. Kalau kita sudah berada pada posisi nothing, maka kita akan merasakan nothing. Nothing artinya aku tidak ada. I am nothing. Aku sudah tidak ada lagi. Seolah-olah tidak ada lagi di atas sajadah itu. Yeah. Kalian percuma memfitnah aku. Aku sudah tidak ada. Lihat nih, di atas sajadah enggak ada. Menguap. Selama masih ada orang sujud di atas sajadah itu, berarti masih ada aku di situ. Tapi kalau sudah enggak ada lagi orang di atas sajadah, kemana orangnya itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menyatu dengan Tuhannya. Jadi kalau engkau akan mencelakakan dia, celakakan dulu Tuhan. Dalam bahasa tarekatnya, Bapak Ibu sekalian, itu kan ada dhamirnya Allah, Allahu. Jadi pernah saya jelaskan kan, kata-kata lafdul jalalah, Allahu, dibuang satu alifnya, masih bisa dibaca, lillahi. Dibuang alifnya, elamnya satu di belakang, masih bisa dibaca, lahu. Dibuang lamnya semuanya masih bisa tinggal hu gini kan. Dalam bahasa tarekatnya, masuklah ke dalam hu. Langkahi, tembus dulu dhamir itu baru engkau mengganggu aku. Tapi ini pembahasannya sangat privat. Kalau orang sudah masuk di dalam ini, siapa yang berani mengganggu? Astagfirullah. Jadi jiwa yang siap mukasyafah ialah sudah berada pada posisi tawakal penuh. Yaitu ketika diri kita berada pada posisi sudah tidak ada pikiran lagi. Selama masih ada pikiran, itu kita susah mencapai puncak. Nanti anak-anak bagaimana? Nanti jabatannya seperti apa? Nanti apa kata orang? Akhirnya bimbang kita kan? Selama ada pikiran dominan pada diri kita, pasti kita akan selalu bimbang. Kalau orang sudah bisa berani memotong kepalanya, istilahnya bahasa Hindunya ya, kalau kalian ingin mencapai Tuhanmu, penggallah kepalanya. Kejam banget. Yeah. Penggallah kepalanya. Yeah. Disitulah muncul istilahnya, kan ada tiga sifat, ada tiga Tuhan kan, ada dewa pencipta Brahma, ada dewa pemelihara, ada dewa penghancur Siva. Penghancur itu penggalah kepalanya. Selama Anda tidak menghancurkan kepala ini, maka kalian tidak akan sampai ke atas. Bahasa tasawufnya, jangan ada pikiran, nothing. Selama ada pikiran ini, tidak bisa kita khusyuk. Kalau sudah tidak ada pikiran lagi, maka kita berada pada posisi full batin di situ. Sayang sekali kita tidak memahami secara utuh kata-kata yang sering dikeluarkan oleh agama-agama lain. Sesungguhnya itu ada makna-makna simboliknya yang mirip dengan kita. Ka'balah, ya. Itu juga punya istilah-istilah khusus, Buddha, Konghucu, ada. Kalau di level-level atas itu ada peristilahan-peristilahan yang sesungguhnya maknanya hampir sama. Tentu karena kita agama Islam, lebih familiar dengan istilah Islam itu sendiri. Nanti bertahap kita nanti akan masuk ke situ. Jadi, terakhir saya ingin menyampaikan, masih ada enggak? Ya, sebentar sebelum menentu lanjut. Jadi jiwa yang siap mukasyafah, pastikan bahwa mukasyafah itu kita sudah tahu semua Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kita bicara tentang mukasyafah tapi kita enggak tahu apa itu mukasyafah. Mukasyafah lawannya hijab. Hijab artinya apa? Penutup.
hijaber, hijab. Jadi ini, kalau kita bicara tentang fikih, wajib hukumnya mengenakan hijab. Tapi kalau kita bicara tasawuf, harus kita membuka hijab. Jangan bingung. Para pendengar di rumah yang mendengarkan ini, jamaah kita di Sunda Kelapa sudah tahu penjelasannya itu. Apa artinya kalau tasawuf itu malah dianjurkan orang membuka hijabnya. Kenapa? Selama masih ada hijab, kita enggak bisa sampai ke Tuhan. Tapi orang fikih mengatakan, selama orang tidak menutup dirinya dengan hijab, maka dia tidak akan sampai ke Tuhan juga, kan? Dua-duanya benar. Tidak sah salat tanpa menutup aurat dengan hijab. Tidak bisa sampai kepada Tuhan selama belum mampu membuka hijabnya. Kenapa hijab itu penghalang untuk sampai ke Tuhan? Nah, jadi kita kawinkan dua-duanya benar. Ya, yang dimaksud hijab oleh ulama fikih ialah penutup biologis. Tapi yang dimaksud hijab oleh tasawuf penutup spiritual. Selama masih ada hijab spiritual, tidak bisa sampai ke puncak. Tidak bisa melihat rahasia Tuhan. Kenapa? Terhijab. Tapi tidak bisa kita mukasyafah tanpa menggunakan hijab. Nah, jadi hijab ini dua konotasi yang sangat kontradiktif. Orang fikih wajib pakai hijab, orang tasawuf tidak boleh pakai hijab. Nah, hijab bagi orang fikih ialah jilbab. Sedangkan hijab bagi orang tasawuf dosa, durhaka, maksiat, itu hijab tuh. Selama kita langganan dosa, maksiat, kedurhakaan, tidak bisa menembus pandang transparan. Maka itu harus telanjang tanpa hijab. Kalau kita diselimuti hijab, tidak bisa mukasyafah. Iya. Caranya adalah tadi itu mujahadah. Malam Jumat ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengingatkan, mari kita salat tahajud, salat sunat tasbih, salat-salat macam-macam ya, istikharah kalau ya mau, kemudian salat sunat witir, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, sesudah salat subuh jangan tidur ya, sampai salat duha. Nah, sesudah itu lanjut salat Jumat bagi laki-laki. Usahakan salat Jumat itu jangan nanti azan baru ke masjid. Salat subuh bagi orang yang punya waktu, kalau di Indonesia ini jam 11 sudah harus ngambil tempat lah. Lumayan 48 menit bisa menikmati kemesraan dengan Tuhan, kondisikan batinnya, begitu khutbah dimulai enak. Ya. Jadilah orang yang paling pertama ke masjid dan yang paling terakhir keluar dari masjid. Jangan dibalik. Orang yang paling terakhir masuk masjid, dia juga paling terakhir paling pertama keluar masjid. Resikonya orang paling terakhir masuk masjid, di belakang sana tinggalnya kan. Dia baru mau sholat sunat, mengalir orang mau keluar, terpaksa ikut-ikutan juga arus keluar itu. Tapi kalau kita cepat datang, lebih awal datang sholat tahajud, sholat sunat, sholat sayat masjid di sini, udahlah jangan dulu keluar, lagi ngantri di pintu. Lebih baik kita sholat dulu, zikir dulu. Sesudah itu baru kita keluar, enak, nyaman, tentram. Kalau terlambat datang, saf paling belakang, mau tafakur sendiri, diinjak orang. Nah, pantas Rasulullah mengatakan, orang yang pertama masuk di masjid itu dapat unta. Orang yang kedua dapat sapi.
Orang yang ketiga dapat kambing. Orang yang keempat apa? Ayam. Orang kelima telur. Orang keenam sambal hijau. Orang Padang. Orang keenam enggak dapat apa-apa. Ya, jadi janganlah Bapak-Ibu sekalian. Inilah hari ini dan insya Allah minggu depan kita akan masuk ke ada tadi itu yang saya janjikan. Iya, nantilah kita lihat apa lagi yang kita akan sajikan di minggu akan datang. Baik Bapak-Ibu sekalian, mari malam Jumat ini kita saling mendoakan. Semoga orang tua kita bahagia di alam sana. Dan yang masih hidup semoga husnul khatimah. Kita saling mendoakan satu sama lain Bapak Ibu sekalian. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.